Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqtilu shadaqatakum bil manni wal adha. Arayakum Allah rabbikum. Mata waktu subuh tidak sama tidak akan berjumpa perbuatan pun waktu khusus panjang pun pagi menjadi pagi sihar pagi masih semangat kita mesti berfokus satu perbuatan pun semua jadi yang sebagai awal dan panjang berjumpa perbuatan dia. Dan dari kondisi tentang sahabat mati waktu khusus yang kita masuk dalam Bapak Yaya Yaya Bapak 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 Ketua Lingkungan RT02 Bapak Salomong Bapak Salomong pertama-tama langgan pertama monggo golongan sedulur kang sanggo sakang syukur Allah Subhanahu wa taala berkahina alhamdulillah rabbil alamin ingkang budi dalem punika kula asih saking pangapunten kanthi rahmatipun Allah kanthi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lepas sekok nek nandur apik sok tukul
alias rukun. Men ibadah rukun sedoyo kersane nyuwun utang Allah Subhanahu wa taala. Men apa? Men ora keserang hama. Sebab buh tanduran apa mesti anaman. Buh ibadah apa bentuknya mesti anak aman. Buh ibadah haji, buh ibadah sedekah, buh puasa, buh sembahyang niku pasti wonten sama samane. Ulane anak cara tanduran niku contoh sama macam-macam. Kanthi punika kula panjenengan sudah siap. Siap untuk menyerang kang mula kanthi ikhtikal utawa kanthi niat ingkang sebabipun ibadah niku kedah dipun niat dipun ati kang sah. Ewon dene wonten niku ngene serang hamane hamane utawa belisen niku nyerang terus men supayane ibadah gagal, puasa men gagal, sembahyane men gagal, haji men gagal, maksudnya ganjaran men gagal. Niku bisike lewat ati panjenengan sedoyo, melalui hati atau nafsu ingkang dibonceng dening setan boleh nafsu hati bukan sedoyo. Supados ibadah ini, ibadah apa ibadah? Ayo sudah kok, ayo sudah kok. Kebetulan caranya setan imen gagal kebetulan caranya. Oli sudah, iya kebetulan caranya. Oli sholat, tapi setan yang bisik terus kebetulan imen gagal. Cara ini tuh men gagal panen, men cara wong tandur. Atos wonten sedunggalipun saya kaya wonten kitab Ihya Ulumuddin kula ngucapaken Fadhilul Akmal punika wonten sedoyo abdi ahli ibadah piyang menipun ahli ibadah mungkin kalau saya kula pun sering ngontok itu sandang iki iki mung kangge pangeling-eling kula kula yang nggih niki wonten ampun ahli ibadah. Lah punika ampun punika ahli ibadah punika kadhumenan tamu wonten niku tamune carane sanjang Pak Kiai kalau Pak Kiai pepen Pak Kiai ini tamu niku wonten sebuah wit nang kuli urut punika kanggo jalukan utawa kanggo nyembah. Nek nang kene ya kemana kok jahan lah. Ana kok iki dadi teman lu gede banget nang kono. Wong padha jaluk padha nggo koreh-koreh sing metune togel. Mbah maneh. Ali mangsane sih. Main metu nomor dikrok. Akeh wong padha jaluk. Terus mau tenengku kiai nenengku langsung angkat nyekel bel orang ketang ini pak saman nyekel bel langsung angkat niat dari badan enggak sebab nenengku musik untuk menyerang ke musik musikan niat diundahi taklah badan negor wit sing kata tiang mus temunan mokot duit nang tengah dalan ana wong setan itu nyerupai menungsa nyerupani menungsa menda menungsa lajeng singkat ngalang-ngalangi kiai punika badhe negor wit diadang pun di bagi kiai ah negor wit nang kana nang kaya nang kerjaan akeh wong para jaluk nang kana tegur
Boten usah kiai sampai sih usah nopo wis wingi dan bodang ngagunah. Ora kesel-kesel benar pasti wer cepet setiran kan cepet. Ya. Wis sama bae. Ora yo kudu kemusyrik. Teman alang dihalang-halang dia benang setan. Gelut silane. Ya ini tadi saya gelut. Temunan urol sekalati sono tidur setane kak kalah ditunggal tersi wong setan istiqomah banget kok dia goda istiqomah terus pun kini waktu ini mawar singkatnya cerita enggane gue boleh tegur ini kewajiban Gusti Allah kan kau nurunan nabi kau negur sampai siapa orang itu kewajiban gelut maning bapak kau kedua kalah maning setan orang keuan akal setan dilain dari maning bebang ngetek istiqomah oleh goda men gagal amale men gagal men gagal amale temenan ya ya ini nge sampai kan mau orang duit ini kan butuh duit sampai butuh duit ya jauh segi punya orang yang bocah gue butuh duit ulung bosa ngomong pada kondangan mali segi kok lo bilangnya bisa sodakon kayak baik segi nanya oke soalnya jenengan langsung mawon ngencing di dengan tiri-tiri, yang ada bantal, misal bantal di mana diri anak emas terutihal sehingga ini waktu awal niku ngerti di dengan tiri-tiri waktu itu kok kayak gue iya, gue mau terima lagi ya jadi gue sorok-sorok negor pusat nah, kenang rayuan istri gue maaf banget niku setan, oh iya gak kenang rayuan sidana orang sidana negor kenang du temenah udah wangsul temenah sewong inap buka esuk buka bantal misore untuk mas oh iya ke wong tua kaya orang belanja nih temenah diana emas ya emas, gue bisa cukup, gue kondangan, gue belanja, gue mau tetap kira-kira sampai senang temenan dina maning, dina oli sedina maning, dina kaping pido anak maning orhom bunda, ketambah anak maning sedina dina ini kaping telu maning nesong ditiliki, oh bantelnya gini kosong iya. Wah, ke orang dah di perjanjian ni. Si dah ni makat nyakal bermani, gawat boleh. Beda, gawat para yang mana mau nak berulir. Pakal mani nang beri saya nak saya kami. Kunci bagi lagi, apa nak berulir yang ini kau nak kuat nak bisa, nak bisa. Tapi ini perlu disikat dulu loh. Temenan geluh kan bisa kalah sih dia ini kan kalah jadi kalahmu menangan posisinya jadi kalah kalah nah setan pintar ngomong bagian sampai pengen ngetah bagai nek wow jenengan iku lagi kalah temenan nek sigi kan mereka nang orang naik duit mereka orang di nih jadi ini zong orang lindahi nah mulanya kalah nang saya nah ya gambaran kalau kan studio belajar ikhlas lindahi karena bentuk amal nopo kema bentuk amal nopo kema kalau panjenengan
kita baik ikhlas lillahi ta'ala kanti kula panjenengan betul lepas untuk perlu obat perlu semprotan semprotan sinten ulama yang kemana ya Allah butuh banget butuh kula panjenengan butuh banget semprotan ulama butuh banget saya itu tambah semprotan ulama lah buka yang apa dari ulama apa-apa butuh semprotan ulama butuh tambah elin nanti memang mesti butuh tambah saya elin tambah ibadah Allahumma amin mudah-mudahan amal kula pastri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin ya rabbal alamin sebagai kekurangan perampunan bila itu berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.